tergetar di mana-mana. Inilah Anepuk, ambil gambarnya saat cipratan ban terjadi di sini. Ini roda belakang pada tikungan tikungannya dari jarum 76. Wow, jumpingnya hampir saja tadi. Ya, sampai-sampai serempetan mungkin tidak, karena sudah terukur dengan baik kali ini perjuangan daripada Ancho memanama Jawa Timur. Yes, sama-sama menggunakan kendaraan berjeniskan Jepang Fit In punya Doi. Kita lihat Iqbal dari Nugrasi kuda terbang di double stepping meskipun dalam kondisi tangan kanannya masih belum pulih sempurna di sini. Akan terlihat lagi bagaimana jumpingan. Wow, cipratan air yang justru di sini menguntungkan bagi Iqbal Hari ataukah sebaliknya Doi. Putra Solo yang membawa daripada bendera MCRP MCRP IHL 33 Donta Motor semakin sedikit kalau di sini coy. Perpaduan kekuatan akan dihadirkan ketika lap 2 akan berakhir. 3-1 lap lagi perjalanannya ketika penonton juga melihat pada balkonnya jarum 76. Wow, seakan ingin menyapa tadi karena di sana juga ada penonton-penonton VIP yang terus memberikan dukungan kepada Jawa Timur dengan Aristio. Nampaknya di sini susah untuk bisa melihat lebih jelas lagi siapakah yang lebih baik. Kita harus prediksi sejak dini ataukah nanti saja tergantung siapa yang lebih cepat duluan sudah masuk finish line. Ya kita lihat saja apakah Jawa Timur di sini Aristio saya juga menjadi desakan seperti ini. Kenapa? Oh kenapa? Ya, karena di sini terjadi pertarungan sengit sekali. Iqbal dari Nugrasi sudah terbang berada di depan kali. Waktu akan terus berbicara ketika Iqbal dari Nugrasi berada di kesempatan kedua kali ini.